Saya nak bagi tahu siapa yang bawa cerita UNI tak percaya? Siapa yang bawa UNI tak percaya? Emil, siapa yang bawa UNI tak percaya? Jemput kami buat UNI tak percaya adalah satu perbuatan bongok. Saya tak pernah bawa mana Mr. Yoko, Yoko Shirakawa, apa nama apa? Yoko Yoko. Yoko Yoko, saya nak bagi tahu kamu seorang yang gila babi. Okey. Okey, sekarang penghabis sekali tajuk tentang UNI tak percaya. Tolong bawa bawa masuk video PMX. Boleh masuk sini? Boleh tengok boleh. Ha? Maksud tak dapat tahu dia. Video PMX. Video PMX telah menyebutkan di antara ucapannya ialah, kalau sekiranya lambat pun usul itu dibawa, saya akan luluskan untuk membolehkan usul itu dibawa di parlimen. Ai. Parlimen ni saya setakat yang saya tahu yang boleh uluskan usul ialah speaker. Tapi ini Perdana Menteri boleh luluskan. Risakan Perdana Menteri jangan kacau. Parlimen ni bawa speaker. Kalau speaker ni tak nak kerja, saya tak tahulah kan. Tapi macam macam dipulih lah. Akan berlaku jawab malam esok. Tapi bukan dibuat oleh Perdana Menteri, dibuat oleh speaker. Tapi nak lulus. Saya nak bagi tahu siapa yang bawa cerita UNI tak percaya? Siapa yang bawa UNI tak percaya? Emil, siapa yang bawa UNI tak percaya? Nak cakap UNI tak percaya? Dalam keadaan kami 74 kursi, lepas tu nak suruh buat UNI tak percaya. Kami tak mahu cakap apalah, tapi UNI tak percaya ni kita akan bawa kalau sekiranya kita dapati kita pun ada kekuatan. Ini hampa hukum kami. Peruntukan tak bagi, berapa orang wakil rakyat yang boleh ikut kami? Jemput kami buat UNI tak percaya adalah satu perbuatan bongok. Ni, kalau ada orang daripada kami nak buat UNI tak percaya, ialah tu tak cerdik lah. UNI tak percaya untuk apa? Dalam keadaan kami tak dapat pentukan. Jalan pun dah melelong-lelong dah. Dia sepak kepala lutut. Sebab apa pentukan tak ada? Mereka ada pentukan. Lepas tu dia ada bagi pentukan, bagi kami lemah, kata pula, ha buatlah UNI tak percaya. Tetapi saya nak beritahu, nak beritahu, 1998, siapa buat demonstrasi? Di Masjid Negara, buat demonstrasi. Habis. Lepas tu buat demonstrasi. Terajang kereta polis, siapa buat? Mereka nak jatuhkan kerajaan yang ada majoriti pada masa itu untuk apa tu mereka naik dengan menggunakan kuasa rakyat. Kenapa kami dicabar? Kami juga akan tiba masanya, kami juga akan juga kuasa guna kuasa rakyat. Sebab apa yang tak puas hati kepada kerajaan sekarang? Rakyat. Kami memang tak puas hati, patutlah. Tapi rakyat tak puas hati kepada harga barang yang naik. Kita kata ekonomi sekarang ni kuat. Kuatlah ekonomi. Tapi kenapa barang tak naik? Ada satu pakar ekonomi yang ada janggut. Namanya tak bagi tahu, saya dah tengok, saya seronok tengok dia, tapi saya tengok dia dah mengarut. Dia kata semua, dia kata semua pentadbiran barang naik. Kalau itu tak ada cakap lah. Kalau sekolah ekonomi macam ni sudah tak ada cakap. Yang saya penting ialah ucapan daripada yang amat berhormat PMX sebelum ini berkata kalau saya meminta barang akan turun. Hang reti tak pakai ekonomi? Dia sebut. Bukan saya sebut. Dia sebut kata barang akan turun. Lepas tu dia pergi komen pakai ekonomi ni. Saya tak tahu pakai ekonomi ni. Dia duduk nak jual buku dia. Saya tak beli yang buku tu. Buku tu dah tak guna punya buku. Ada pula semua pentadbiran barang naik. Lepas tu tak payahlah. PCR ke rakyat Malaysia. Semua pentadbiran barang naik. Kali ni barang naik. Ni ada satu orang dia mencaut pada saya. Dia mencaut pada saya, dia kata ni huruf dia huruf B ni. Ni huruf B, saya tak pernah bawa mana Mr. Yoko, Yoko Shirakawa, apa nama apa? Ni? Yoko Yoko. Yoko Yoko, saya nak bagi tahu kamu seorang yang gila babi. Seorang yang tidak berperi kemanusiaan, yang bapa kamu saya kenal. Saya nak bagi tahu saya tak pernah petikan UMNO. UMNO okey, yang tak okey UMDAP. Saya tak mahu maki kamu sebab ni hari Jumaat. Saya tak mahu sebab apa? Nanti rugi pahala saya. Malas nak campur tangan orang yang orang yang okey. Minum ayat dulu Datuk. Saya minum ayat, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai perairan. UNI tak percaya, tak payah cabar. Telah mencabar, PMX jangan cabar. Allah Maha Kuasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullah pala walibalakum. Kalau Allah nak beri kemenangan, tidak ada siapa boleh mengalah. Jangan macam tu, PM Mac. PM Mac, awak sahabat saya. Mana boleh cakap itu, UNI tak percaya, tak perlu. Masa 1998, siapa buat demonstrasi, gunakan rakyat untuk jatuhkan kerajaan. Kami tak buat lagi tau. Kami tak buat apa lagi. Kami nak tengok. Jangan pergi cabar demikian rupa. Kalau nak cabar, bagilah. Apa tu? Bagilah orang kata ruang untuk kami juga diperkuatkan melalui peruntukan kami. Ada beberapa orang yang fake account. Kalau ini daripada PH, tidak, ini bahasa yang berpakai. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang cukup kotor. Saya percaya, saya harap bahasa ini Allah bagi kepada dia balik, dan Allah bagi kepada ibu bapa dia lah. Orang utara tolak UMNO, ya betul. Orang UMNO tolak UMNO, macam mana? Tapi bukan tolak orang UMNO, orang UMNO tu bagus. Tolak tu ialah pemimpin UMNO yang telah pergi buat baik dengan DAP. Apa DAP bagi kepada mereka? Mereka cakap sikit, DAP serang, sampai habis serang pemuda Johor dan juga pemuda Malaysia, habis serang. Yang duk pertahan mereka sekarang, kami. Saya duk pertahan pemuda UMNO. Tapi DAP hentam. Itulah hampa baik dengan DAP, itulah jadinya. Dia tak peduli, dia hentam. Sebab musuh mereka ialah UMNO dulu. Tiba-tiba UMNO pergi baik dengan mereka, mereka tak sudah pasti sentiasa syak wasangka. Tata screen guys. Tolak PN, ya. Tolak PM, it's okay, no problem, pergi jilat DAP. Alhamdulillah, PM Act terbaik. Okay, PM Act terbaik. Tapi, suruh cabar orang buat UNI tak percaya, baik ke? Okay. Zarif. Thank you. Terima kasih kepada semua. Maaflah sebab saya terkasar bahasa kepada PM Act, kepada semua orang. Saya minta maaf. Saya tak mahu mati dalam keadaan saya berdosa dengan manusia. Saya nak saya mati dalam keadaan saya sentiasa baik-baik dengan semua orang. Ini saya nak tengok beberapa orang yang, alamak, apa ni, don. Babi pun tak bantai. Oh, jangan mencawuk. Oh, jangan, ya Allah, Tuanku. Aku ni berdosa, ampun mencawuk. Jangan mencawuk, you know. Okey, terima kasih. Nampaknya kita kapan kat dulu situ dulu. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada malam esok, dan cerita berhubung dengan Perlis yang sudah pasti akan menarik perhatian semua pihak akan disambung pada malam esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.